Kota tua semakin memesona. Usai direvitalisasi, kawasan yang kaya akan bangunan-bangunan sejarah ini kini tampil dengan wajah baru, perpaduan masa lalunya dan masa depan kota modern. Nah, apa aja ya perubahannya? Jalur pedestriannya diperlebar menjadi 3 meter. Tentunya ini memberi ruang yang luas dan nyaman bagi para pejalan kaki. Ada jalur khusus sepedanya juga loh. Jadi buat yang ingin bersepeda di kawasan kota tua, kalian bisa leluasa menggowes di jalur sendiri. Ramah disabilitas. Trotoarnya juga dilengkapi guiding block atau garis berwarna kuning pemandu jalan bagi penyandang disabilitas. Gak cuma itu, terdapat pula bangku dan pepohonan menjadikan kawasan kota tua terlihat sejuk untuk sekedar bersantai. Untuk menuju ke lokasinya sangat mudah. Kawasan kota tua terhubung dengan stasiun kereta api komuter lain dan halte Transjakarta. Nah, gimana tanggapan kamu terkait perubahannya yang sekarang? Ya, sangat bagus sekali sih. Jadi teratur sekarang. Waktu dulu belum direvitalisasi kan masih acak-acakan ya. Sekarang udah baik lah. Mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi. Untuk pedagang-pedagang bisa diatur jam seperawut gitu. Bagus sih. Kayak dari dulu bagusan yang sekarang. Soalnya banyak diubah juga. Jalan juga udah bagus. Terus buat para wisata juga luas gitu loh, nggak kayak biasanya yang sempit-sempitan. Saya kan pengunjung baru pertama kali ya datang ke sini. Tapi secara pribadi kesan saya menariknya ketika saya datang ke Jakarta kan ada orang yang katakan, oh ya kalau ke Jakarta haruslah ke kota tua ya, kota tua Jakarta. Di satu sisi kelihatan memang bangunan-bangunannya kelihatan tua, tetapi tetap menjadi sebuah yang menarik karena diatur dengan baik dan indah. Selain penataan jalur pedestriannya, nama kota tua juga diubah menjadi Batavia. Nama Batavia sendiri merupakan sebutan bagi kawasan Jakarta di masa kolonial Belanda. Kalau kamu setuju nggak nama kota tua diubah menjadi Batavia? Saya kira saya setuju, mungkin pertimbangan pemerintah DKI Jakarta kan soal sejarah ya. Soal sejarah supaya itu menjadi terus diingat untuk generasi-generasi selanjutnya. Soal kota ini dinamakan Batavia sebelumnya ya. Kalau menurut saya mah ya setuju aja sih, karena kan ada sisi baiknya. Balikin lagi ke sejarah dulu gitu. Ya kita mah sebagai warga setuju-setuju aja sih ya. Kalau bisa untuk memperbaiki, maksudnya lebih bagus lagi kota tua menjadi Batavia, ya setuju aja sih. Perubahan apa yang paling menarik perhatian kamu? Menurut aku jalannya semakin luas, enak banget pokoknya. Nyaman aja deh, makasih ya yang maksudnya gubernur-gubernur yang udah membangun jalan seluas itu. Kira-kira ada banyak taman-taman ya, trotoar juga udah dibangun bagus buat anak-anak pada main jadi pada bebas. Kalau dulu kan susah, banyak angkatan-angkatan untuk KM itu, sekarang udah lebih baik lagi. Saya lihat ini yang terbaru ini kelihatan menarik lah, indah. Kesan kamu setelah mengunjungi kota tua? Yang pertama, awalnya kan sedikit takut ya, kita baru datang di sini jangan sampai, karena ini kan agak ramai, jangan sampai mungkin ada yang copet lah atau apalah gitu. Tapi ketika masuk ya ternyata nyaman lah di sini, aman dan juga menarik dan tentu menjadi spot yang bagus untuk foto gitu. Saya dari dulu nggak pernah bosen ya, apalagi sampai ini udah diubah berkali-kali sampai kayak gini. Minggu kemarin aja belum jadi jalannya, sekarang udah jadi. Jadi seminggu tuh bisa 3-4 kali saya mengunjungi kota tua. Indah banget lah pokoknya, nggak bosen lah intinya, bagus lah.
Kalau sekarang mah udah sangat nyaman gitu ya. Pokoknya beda lah sama yang dulu gitu. Sudah senyaman itu kawasan Kota Tua yang sekarang. Hasil revitalisasinya mendapat respon positif dan pujian dari pengunjung. Gimana menurut kamu? Tampilannya yang sekarang udah keren belum? Tulis komentarnya ya, dan jangan lupa like dan share video ini.